Bagaimana cara tanam epifisia supaya batangnya itu tidak busuk? Yang perlu kalian perhatikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini aku akan berbagi ke kalian terkait perkembangan tanaman epifisia, yang mana kemarin itu kan untuk cara bertanamnya dan medianya juga sudah aku videokan ya. Nah, ini untuk perkembangannya tanaman epifisia itu sendiri. Kemarin itu kan aku juga sudah tanam itu jadi beberapa pot, dan alhamdulillah ini 95% ini hidup semuanya ya. Kalian juga bisa cek-cek. Nah, ini yang pot satunya itu juga sana ya. Nah, ini aku punya warna untuk tanaman epifisia itu ada beberapa ya. Kalau yang pada video ini kan ini ada warna ungu, kemudian ada juga yang warna hitam agak coklat. Di sana juga ada warna hijau itu guys. Nah, di sana yang apa aku kasih di pot gantung itu juga yang warna putih ya. Di sini aku cuman akan sekilas mengulas kembali terkait penanaman tanaman epifisia itu. Bagaimana cara tanam epifisia supaya batangnya itu tidak busuk? Yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Yang pertama, kalian kalau menanam epifisia ini untuk batangnya sendiri itu kalau tanamnya jangan terlalu dalam masuk ke tanah ya, karena itu nanti bisa mengakibatkan busuk. Dan untuk pengaturan airnya juga kalian tidak usah apa ya, ya jangan terlalu banyak air ataupun kekeringan air, itu nanti bisa menghambat pertumbuhan tanaman epifisia itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ini sudah menunjukkan untuk, nah ini anaknya juga. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga udah ada menunjukkan pertumbuhannya juga. Nah, seperti ini. Kalian kalau di rumah juga punya tanaman epifisia, kalian boleh sharing-sharing ataupun komen di bawah juga. Mungkin sekian video kali ini, semoga sedikit bermanfaat ya. Terima kasih.